Iwakton nah Syekh Amin Kutbi ni kasongkan ya ibon. Ki Hamid ni ka si Arabet no. Si Arabet ngabdi ikhlas ongku. Sampai-sampai cerita aki iwakton nah Syekh Amin Kutbi ni kasongkan tak langkong andi penyakit kelu jandeng matur ko padang mincret ka disa. Mincret. Mending mincret mbian. Lha ni ka ki Hamid sing lain si Arako. Arako anon nika. Nyereng nyere ilmu nika butuh perjuangan mentero suksesnya. Harus lesoh. Ben odi tak oleh man nyaman nyereng nyere ilmu nika. Tak oleh mewah. Pecin harus sengsara. Makanan. Pakaian semuanya harus serba sederhana. Ambianlah nyaman nikah gatoh ngakan kentelo kali lah nyaman. Kungkun puran cukon tak abe obe, ialah biasa. Muntah pora abe obe pun setiap ngakan ini nafu kami wah. Iban dungan morcilen sekali duduk sekami. Sekali duduk dupolo sini kagasa. Ia mun pas embian ngakan mewah kanda gasa. Ini dem tiga kali seare. Seharga gasa kira kan ben bulan pas. Tinggal rikan pas berapa? Umpama nakan segemi ben etena ben ini dem satu eren. Telok kali segemi kali telok berapa? Berapa? Petong polo lima kali aki sebulan. Petong polo lima kali sebulan berempa kirim nambian mas. Ha, berem? Berapa? Telo polo enam dim betul. Petong polo lima kali telo polo areh. Berapa no? Berapa? Ia lebih sejuta no. 2 juta ki. Wah, 2 juta. Nyaman minta kiriman 2 juta untuk makannya saja. Cek mun duk noh titik karyawan boy. Jaga anu boy restoran. Mundok memang harus sengsara. Deeren tak oleh enak-enak. Cek deeren lah kada ni. Kala tak aba oba cukon lah bah tidung sama lolo. Napa boleh pas cukon mewah. Nasin berusia sepaling gege bes mati umpama. Ada tak ngaji segala benih nambah ilmu nambah teking nambah teking orang sukses nikah harus sengsara di rumah jangan lagu gak sah renang-renang di rumah wah nah di rumah rakit-rakit dahulu terus berenang-renang kemudian kan lagi kuah benipah langsung sukses. Setuju ulama-ulama seterkenal sehebat kasah perjuangannya masya Allah. Al-Maghfurlah Raden Kyai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud Zayadi munduk neng Mekah 11 tahun tak toman paleman sagale. Sengsara Iwudin kasah. Karena apa? Karena beliau seideer nika online ala kotibi cai pon ajual sapu ke Hamid nika no ajual sapu beliau saya deer gak sah awal jual terus coba teku tak buat tak kena semakin karena apa tak buat tak nah burung paye bu santri nah hampir 20 ribu boleh saya ni bunuh keng deer mah perjuangan ke Hamid lambe. Siapa sahaja bersama, kian perjuangan negeri sudah remah lembok waktu nyari ilmu, sengsara. Cai pun ajual, ajualan sapu no. Sampai itu tiang orang alim gara gara ahlul hadis, muhadis, termasuk muhadis beliau no. Ki Hamid gara. Selain ki ilmu kesaktian lagi hebat, ilmu-ilmu yang lain beliau kuasai, ilmu mantik beliau kuasai. Hadis juga dikuasai,
oleh beliau, tafsir juga dikuasai. Tapi dia ada memperjuangkan beliau yang waktu nyari ilmu. Kini kesengsara, sengsara, no. Ajual sapu jai pun, kihamit ni kah? Ijual, ijual. Pas itu erpas hasil. 11 tahun tak balik mandiri Mekah, guys. Kerana perjuangan dalam bekan dan nikah, bahkan bukan hanya itu perjuangan beliau. Ngabdi ke guru dan nikah, masya Allah. Cai pun di antara gurunya, cebuna rah tohir ki waktu na suargana beliau ada bu. Ki banyak Syekh Hasan Masyad yang kita kenal nikah. Yang ki Syekh Amin Qutbi. Amin Qutbi ini kita terkenal juga. I waktu na Syekh Amin Qutbi ini kasongkan cai pun. Ki Hamid ni ke si Arabet no. Si Arabet ngabdi ikhlas ongku. Sampai-sampai cerita aki waktu na Syekh Amin Qutbi ni kasongkan tak langkong andi penyakit kelu jandeng matur ko padang mincret kak disa. Mincret. Uning mincret mbian. Le ni kak Ki Hamid sing lain si Arako, Arako anon nikah. Anu nasehnya, coba gula benembian, bah bedah kiain sungkan, bah jambok mincret, bah pir cilepir, bebeng lagu gula benembian, bah arah kok anu bah buang ibu desain, malarat sih buat kerana ni, kanu? Lainnya kepada juang nak Hamid, asai bersih mulu jai pun, neng halaman telum ibu desain, tahu sah soro, lepas ibu desain terus. Sampai-sampai Ki Hamid saking alim mah e pamorok nang Masjidil Haram guys. Ki Hamid tebut dalam bu. Sampai-sampai saking alim mereka putrana guru nang ipangaji ka Ki Hamid. Si Ismail Zain Al-Mad Al-Yamani ka sandi putra Syekh Muhammad Ismail Nyaman. Ka sai ki ipangaji. Saking alim mah ha Ki Hamid tebut. Keng kundak ramah perjuangan dalam buk kini kanu sengsara i waktu na nyari ilmu mila nah mun i waktu na nyari ilmu nikah sengsara ku laku iba gempang bi Gusti Allah dia ramah debuna ulama zalaltu taliban wa azaztu matluban ni gua engkau i waktu na nyari ilmu sengsara. Tapi engkau tidak jadi orang alim, jadi orang andi ilmu. Ipa mulai jadi Gusti Allah. Saya nikah. Artinya apa? Gue leban sambian nyari ilmu ni kami memang harus sengsara. Tak oleh bersenang-senang melolo. Deeren sederhana, pakaian sederhana. Tikel pun duk lagi ada nikah pun. Pas sederhana, lah sederhana. Ya tidak nutup kemungkinan pas sakap pina pondok-pondok mewah ni kata oleh ilmu hunten ada juga banyak Guntur kan mewah pondoknya pondok-pondok yang lain banyak yang mewah tapi masya Allah banyak titik orang hebat kaya paham jadi apa guleban embian ikan memunduk kini kapan panaremah artinya kita mencari ilmu nika niat karena Allah subhanahu wa ta'ala engki pa ikhlas ngabdi pa ikhlas engki ambian tau sasoro saya sapona mun de pak ge bagina oh iya tang bagian sapuan tanah jentaan di bagian nyapuan sapuan lepas sapoi paham yen se gadeng lan di bagian bas buru no di mole ya ida kira nemu no kan engki dadi napa orang-orang sukses nikah perjuangannya ni ke teroh perjuangannya teroh enggak ratohir itu orang alim itu orang hebat kasih banyak kelakuan-kelakuan yang mungkin gue lebih nempian tak sanggup ngelakuin karena debuna beliau ini selama telo tahun tak ada ernasa ikut ada er mie goreng enggak sah wede mimi sikin 500 kan gue enggak sah saya ada er jaya yuk tanah muduk bisa gue lebih nempian kan kita akan tak kira kun lapar meloloh. Jadi perjuangan ini kebutuh, perjuangan ini kebutuh.